rasa senang, kecewa dan menderita, kau terus berusaha tersenyum. Kau terus berusaha kuat, menegak, meski letih menghantam tubuhmu. Apapun tugas dan pekerjaan, kau selesaikan bersama letih yang kau tahan bersama air mata. Ketika orang-orang menanyakan kabarmu, kau menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, bahkan sangat baik," ujarmu. Meski sebenarnya beban hatimu begitu berat, kau tersenyum melihat foto bersama keluarga beberapa tahun yang lalu sebelum kau berdiri di sini dengan sendiri. Kau menggelang napas dalam-dalam, kemudian kau orbitkan doa-doa. Semoga akan indah pada waktunya. Kau tersenyum melihat foto bersama keluarga beberapa tahun yang lalu sebelum kau berdiri di sini dengan sendiri. Semoga lelah terbayar sukses. Bu, anakmu ini tidak ingin melihatmu susah seperti saat engkau membesarkan aku, saat engkau mengurus semua biaya sekolahku. Kini biarkan aku membalas kebaikanmu, Bu. Mungkin ini tidak seberapa dibandingkan perjuanganmu saat engkau melahirkan aku. Kau bertaruh nyawa. Aku sadar bahwa doa ibu lebih mujarab daripada berdoa sendiri. Doakan anakmu kelak bisa pulang dan kembali memeluk tubuhmu yang rentah itu. Tapi Bu, jika engkau telah tiada, doaku tiada lain dan tiada bukan. Semoga engkau tetap bahagia di alam sana. Semoga engkau dapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Anakmu yang merindukanmu. Ada pertemuan, ada pun kehilangan. Tiada kehilangan, tiada pula pertemuan. Di zaman sekarang, manusia melangkah lebih cepat, menjelajah lebih jauh, melihat lebih banyak, mengenal lebih luas, bermimpi lebih tinggi, dan terus lebih tinggi lagi. Perjalanan adalah belajar melihat dunia luar, juga melihat dalam diri. Pulang memang adalah jalan yang harus kita lalui. Perjalanan pergi biasanya lebih keras daripada perjalanan pulang. Setiap orang pernah berjalan, entah itu perjalanan petualangan seperti mencari ilmu, mencari pekerjaan, mencari jati diri, mencari nafkah, menulis, hal-hal seputar hal-hal ringan, khususnya bagi mereka-mereka yang perantau. Bagiku, petunjuk alam itu adalah bahwa tak ada yang tak mungkin dalam perjalanan. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan, yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan dan setiap perpisahan sudah ada yang mengatur, sudah menjadi guratan nasib.
hubungan ayah dan ibu adalah perjodohan. Hubungan suami dan istri, hubungan antara anjing dan tuannya, semua adalah produk perjodohan. Caramu memandang diri, caramu memandang dunia. Realita dan idealisme kerap kali tak sepihak. Hidup kita memang menarik, karena kita tak pernah tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya. Jangan biarkan mimpi-mimpi itu padam. Bagaimanapun keras realita yang sedang menghadang, justru karena itu kita masih berjuang sekeras mungkin dan masih bersikeras menggapai mimpi. Kita punya alasan untuk hidup, terus maju, terus berjalan, terus berlari.